Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rahim dari AR Speed World. Hari ini kita nak review sebuah MPV mewah iaitu Toyota Worldfire. Yang ni bukan biasa-biasa, yang ni spek VL Edition, spek paling mahal, spek paling tinggi ya. Okey, tahun kereta 2010, masuk Malaysia 2011, 3.5 liter enjin V6 ya. Yang ni bukan biasa-biasa, enjin V6 memang laju dia berdesup, walaupun yang ni MPV nampak bodi besar tapi dia punya laju pergi dia lain macam. Walaupun tahun dia lama, barang second hand tapi condition memang A+. Condition memang A+. Lagi satu, kereta ni enjin dah full service, gearbox dah service, memang tiada masalah ya. Memang tiada masalah. Kereta bawa memang sedap. Beli terus pakai saja. Tak ada kos nak repair. Harga jangan risau, kita akan bagi tahu harga, kita akan full review. Last kali kita akan cerita harga. Harga kita memang murah. Boleh banding dengan used car lain. Yang penting condition kereta ya. Sebab apa kita nak beli kereta second hand ni? Yang penting bukan harga, yang penting paling penting condition. Okey, yang penting condition, nombor 2 baru harga. Kalau harga murah sangat pun condition hancur, memang rugi kita beli kereta. Yang ni condition cantik, harga pun murah. Okey, jangan risau, harga kita tak mahal, harga kita murah. So sekarang kita tengok condition kereta ni. So kita tengok bahagian lampu depan. Bahagian lampu depan masih cantik bos, memang cantik. Siap ada lampu LED lagi. Lampu kiri kanan tak ada pecah, tak ada crack. Selalunya Worldfire ni time second hand, lampu depan ni dia akan crack ya. Sebab yang ni plastik, so dia akan crack. Yang ni masih cantik. Memang lampu original. Grill dia pun masih okey. Yang ni bumper VL Edition. Bumper VL Edition dia siap ada body kit. Dia ada skirting ya. Memang lowered dah. Yang ni memang nampak lowered. Dia nampak garang, nampak sport, nampak mewah. Semua nampak ya. Setengah-setengah MPV, kalau kita tengok MPV lain ya, MPV yang jenis brand lain, dia nampak besar tapi dia tak nampak garang. Contoh kita tengok Hyundai Starex, memang dia boleh duduk ramai orang tapi tak cantik macam Worldfire. Kalau Honda Odyssey pun kita compare pun, Worldfire memang lagi kelebihan dia banyak ya. Nak ambil estima, baik ambil Toyota Worldfire. Toyota Worldfire ni memang puas hati, tak rugi ya, tak rugi. Okey, kereta ni dia datang dengan sport rim berapa ni, 20 inci ya. Rim memang mahal, so nampak ya. Saiz tayar dia 40 R20, 245 40 R20. Rim saja pun dah harga berapa. Lagi satu, dia punya disc brake ni Brembo eh. Brake bukan kau eh, yang ni dia dah tukar, brake dah tukar, disc pun dia dah tukar, rim pun dia dah tukar. Okey, rim dengan tayar pun dekat 10k. So nampak tak untung eh, Worldfire ni kalau kita beli ni tak rugi. Kalau kita beli Worldfire yang biasa dekat kedai lain, nak masuk rim 20 inci dengan tayar cantik ni pun harga dekat 10k. Brake system ni memang mahal eh. Harga brake system ni bukan murah, memang mahal. So rim cantik, rim memang tak ada calar ya. So boleh tengok ya, rim kiri kanan memang cantik, bunga tebal. Okey, rim memang puas hati. Dia punya disc ni, disc dah tukar, bukan disc original lah. Disc brake system semua dah buat. Tayar bunga dalam 80 ke 90% lagi bunga. Kita tengok dari side tepi. Oh, nampak mafia eh. Worldfire ni dia nampak garang, nampak mafia. Tinted cermin dah hitam, cuma cermin depan je dia tak hitam. Kalau beli pakai cermin hitam dah settle. Memang puas hati. Tahun 2011, tapi kalau kita sekali pandang Worldfire ni tak nampak lama ya. Tak nampak lama. Macam baru lagi. So bukan depan saja dia buat brake, belakang pun dia dah tukar. Nampak ya, dia punya disc ni siap lubang-lubang lagi. Bukan disc original, disc dah tukar.
Rim depan belakang tak ada calar ya. Rim ni masih cantik ya. Ha, nampak ya? Rim ni masih cantik lagi. Tayar pun cantik. Belakang pun cantik. Depan belakang cantik. Okey, cat kereta ni masih cantik macam cat baru. Memang kita dapat dari owner macam ni ya. Kita tak buat dah. Cuma kita ambil kereta ni, kita masuk kawas, cuci. Lepas tu kita masuk polish 3 layer. Dah kilat dah. Bahagian belakang bumper dia dah buat. Okey, bumper original VL edition tapi dia dah custom. So nampaklah dia punya spot loop tu, dia punya garang tu, dia nampak exhaust kiri kanan. Ada yang minat, ada yang tak minat. Bagi saya cantik ya. Sebab apa? Kita beli dah siap dah kereta ni. Cuci kaki je, terus beli, pakai saja. Tak payah nak buat apa-apa dah. So bumper belakang pun dicomel, lampu belakang pun dia dah tukar. So lampu ni pun bukan murah ya. Lampu ni pun dekat-dekat 2000. So dia dah buat lampu smoke. Yang ni bukan tinted dah, yang ni original hitam. So lampu full LED. So lampu signal dia pun lampu signal yang lari. Okay. Bahagian belakang cantik kemas. So harga, sekarang kita cerita pasal harga. Okey, harga yang kita nak jual RM89,000. RM89,000 ni tak rugi ya. Memang murah. Okey, tapi untuk follower kita, follower YouTube, macam biasa kita akan bagi special offer ya. Sebab apa? Follower-follower kita ni bukan yang orang biasa-biasa ya. Dia orang semua memang support dari bawah sampai sekarang. Okey, selalu doa kita macam-macam. Memang kita dah, orang cakap macam mana, dah macam sedara-sedara ya. Kita bagi harga sedara ya. Kita bukan bagi harga berniaga. So, kita bagi special offer RM79,000 sahaja. RM79,000 termasuk puspacom, termasuk tukar nama. Tak ada charge lain. Memang untung. Memang murah. So, luah kita dah settle. Sekarang kita tengok bahagian dalaman. Sekarang kita tengok bahagian dalaman Toyota Velfire. So sekarang saya nak start. Kita dengar bunyi enjin dia macam mana. Kita sekali je start dah. Okay, sekarang dah hidup. So bunyi enjin memang senyap. Dalam pun senyap. Kalau kita duduk luar pun memang enjin dia memang senyap sangat. Selalunya kalau kita beli Velfire 3.5 liter memang dapat enjin bunyi senyap. Kalau 2.4 ni dia selalunya time second hand. Bunyi enjin dia kasar sikit lah kalau kita banding dengan 3.5. Okey, kunci dia ada dua kunci. Okey, ni kunci original dan ni kunci dia dah tukar macam Velfire tahun 2019 punya kunci ya. Okey, kunci ni dua-dua function ya. Power boot, power door, kita semua boleh buka dari remote control ni. Okey, macam biasa selalunya Velfire ni problem dashboard. Tapi Velfire ni dashboard dia alhamdulillah cantik. Okey. Masih cantik. Cuma ada sikit-sikit saja tapi tak nampak pun. Okey, cuma ada sikit-sikit je, ada calar-calar manja itu saja. Tapi yang ni tak ada masalah, memang cantik macam baru lagi. Cuma ada sikit-sikit saja. Sikit-sikit apa? Sikit-sikit macam ada calar, nampak tak? Calar-calar sikit. Macam ni halus-halus je. Itu sahaja. Tak ada pecah, tak ada koyak, tak ada crack semua. Okey, so selalunya cover yang warna brown ni pun selalunya pecah crack. Yang ni original, masih cantik lagi. So macam baru ya, senang cerita dashboard dia macam baru lagi. Dan dah tukar ya, yang ni semua carbon fiber punya. Cover ni pun dia dah tukar. So nampak ya, cover dia asal dia warna silver tapi dia dah buat color carbon fiber. Dia dah tukar. So player original. Untuk player ni, so nampak ya. Dekat sini kita tekan, dia ada kamera depan, kamera tepi dan kamera belakang ya. Ni depan dekat bawah side mirror pun ada kamera. Yang ni kamera original lah, original. Dan dekat bahagian depan pun dia ada kamera, semua ada ya. Kita tak ada cabut. Yang ni dia dah owner dah pasang kamera bahagian depan, record punya. So semua ada.
kita cuma masuk memory card saja. So complete, tak ada problem. So bahagian meter, kita tengok bahagian meter, meter nampak macam baru lagi. So dia tak ada keluar lampu ABS ke, lampu enjin ke ataupun lampu apa-apa pun tak keluar. Okey, semua masih function. Kalau AFS nampak ya kat bawah ni. So kita tekan. So yang tu nyala, lampu nampak tak? So kita off, lampu hilang. So maknanya masih function. Bahagian skrin ni pun masih okey. So ni bahagian aircon. So dia punya skrin display ni pun masih okey, tak rosak, semua original. Aircon sejuk ya. Saya pun letak satu saja, satu ni je. Tak letak full. So aircon memang sejuk ya. Wildfire owner ni dah buat aircon lah. Aircon, compressor, coil semua dia dah tukar. Okey, sebab tu saya cakap barang ni condition A+. Memang puas hati. So bahagian aircon dah settle. So untuk spek VL edition ni, dia ada home theater system. Nampak ya? So dia kat depan ni ada speaker, ke kiri ada speaker, ke kanan ada speaker. Kalau kita kira 1 2 3 4 5 6 7 8 belakang 9 10 11 belakang ni 12 13 lagi belakang pun ada. Lebih kurang dalam 17 ke 18 speaker ada. Yang ni sound system original lah. Sound system dia original. Memang puas hati lah. Kalau kita tengok movie dekat Wildfire ni, memang puas hati. Dia memang sedap lah. Kalau kita dah tukar Android pun boleh, tak ada masalah. So screen belakang pun ada ya. Screen belakang pun ada. Yang ni kita boleh buka. So complete dah. Wildfire ni nampak yang ni dia ada home theater system. Ada sunroof lah. Sunroof pun ada, boleh buka. Sunroof belakang pun boleh buka, dari belakang pun boleh, dari depan pun boleh. Okay, kita buka ya. Yang ni cermin boleh buka terus ya. Bukan panoramic roof ya. So boleh nampak ya, kalau kita ada budak-budak, anak-anak kita, bolehlah diorang nak kena angin bolehlah. So untuk model ni dia ada langsir. So langsir semua ada, walaupun cermin dia hitam. Langsir memang tak perlu pun. Langsir ni tak perlu pakai pun sebenarnya, sebab cermin kereta ni dah hitam. Dan owner ni dia dah pasang tinted V-cool. So cahaya matahari memang tak masuk, dari luar nak tengok pun tak nampak, memang gelap habis. Tapi ada langsir. So kalau nak meeting ke, nak apa-apa ke, nak tidur ke, tutup langsir memang safety habis. Dan dia boleh tutup dekat sini ya. Contoh kalau driver bawa, kita nak meeting ke, kita nak cakap ke, driver tak nampak lah. Sebab dia boleh tutup habis. Sebab tu yang ni dia spek, bukan spek biasa-biasa. Yang ni spek full spek. Kalau dah spek VL edition, mesti ada box ni ya. Okay. Box ni bukan box biasa-biasa. Box ni mahal lah. Time baru kalau nak beli Wildfire ni, kalau ada box ni, harga dia beza mahal lah. Beza lebih dekat 20k lah. Time baru lah. Kalau Wildfire yang biasa, dia jual 200 lebih. Kalau yang ada box ni saja, memang dia beza dalam 20k lebih lagi. Bila time second hand, harga dia tak beza banyak mana pun. Okay. So yang mana cakap VL edition tapi tak ada box ni, itu bukan VL edition, itu spek biasa. Okay, box ni apa yang box ni yang besar sangat ni? Sebenarnya yang ni dia ada cool box, ada heater. So nampak ya. Kalau nak cool, kita tekan kat sini cool. Kalau hot, kita tekan kat sini hot. So benda ni memang function. Saya dah try, saya dah letak air kat sini, memang sejuk. Memang sejuk ya. Okay. So benda ni masih function. So kita boleh tekan, boleh buka dan boleh tutup. So ruang dia memang banyak. Ada soket lagi kat sini. Okay, ni tempat letak air ya. Ni tempat letak air. Kat sini pun boleh letak tempat air. So dia ada box belakang.
Dan dekat bawah ni dia ada satu box rahsia ya. Kita boleh buka box ni ya. Nak letak duit ke apa pun boleh kat sini. Okey, box ni sampai ke dalam bawah ya. Sampai kat sini bawah dia. Dia ada, nak letak barang boleh lah. Senang cerita macam tu. Okey, kalau tak pakai tutup saja. Kemas eh. Benda ni semua masih function. Masih function. Dan lagi satu nampak kat bawah ni. So yang ni ada heater. Dekat seat ni dia ada heater ya. Sekarang kita buka power door. So kita buka dari remote control. So power door masih function. Inilah bahagian belakang. So nampak tak mewah dia macam mana? Tak ada lagi MPV lain yang mewah macam Toyota Wildfire VL Edition. So yang ni bahagian dalaman. Seat masih cantik. Dia punya leather ni pun masih okey, bersih, kemas. Dia punya leather tak ada koyak ya. Tak ada koyak. Nampak ya dia punya armrest ni. Okey, semua okey. So semua automatic, bukan manual. So kita buka. Nampak ya dia naik. Tak ada sangkut-sangkut. Okey. So kalau kita nak baring tak cukup lagi selesa, kita buka ni cover ni, kita letak. Dekat kapal terbang pun tak ada macam ni eh. So bahagian bawah kapek dia pun masih cantik bersih, tengok ya. Kapek ni masih bersih, cantik. Ni kapek atas, kalau tak suka boleh buka. Dan lampu semua owner dah buat, lampu ni semua owner dah buat. So waktu malam memang terang. Lampu dekat bawah ni pun owner dah pasang. Macam dekat hotel mewah ataupun dalam kapal terbang yang business class. So tak ada komplain eh. Dalaman memang tak ada komplain. Sebab tu saya cakap kereta ni memang cantik. Siapa cepat dia dapat. Barang memang puas hati. Kita nak cari time second hand memang susah. So reverse camera pun ada dekat belakang. Sunroof ni boleh buka. Cermin ni boleh buka. So bahagian depan settle. Kita pergi bahagian belakang. Kita test power boot dia function ke ataupun sangkut ke. Sebelum beli kena test ya. Okey. So saya buka dari belakang. Nampak ya dia punya signal ni lari. Siap lampu merah kat bawah. Okey, dah buka. So bahagian belakang cantik. Tengok dia punya kapek ni bersih eh. Memang bersih, tak ada kotor ya. Seat bahagian belakang pun cantik. Armrest semua cukup. Armrest yang belakang sekali ni ada dekat poket sini. Okey. So yang ni tempat letak armrest ataupun letak barang. Nampak ya ada ya. Kita check dulu ada ke tak ada. So nampak ada. Dalam ni ada ya. So saya simpan kat sini lah. Kalau nak pakai pun boleh. Seat bahagian belakang kita tengok. Leather dia ada koyak tak? Tak ada koyak. Puas hati ya. Barang ni puas hati. Tak ada problem. So lampu dia jalan. Lampu dia masih function eh. Sekarang saya nak test drive Wildfire ni. So boleh tengok video ni. Kita boleh dengar kalau ada bunyi pelik-pelik ke, bunyi steering rack. Dan saya akan bagi tahu cara gearbox dia tukar okey ke tak okey ke. Semua kita akan cerita eh. So kita masuk gear D. Kita jalan dulu. Kereta ni memang soft je, memang lembut. Gear dia memang tak ada masalah. Bila saya tekan, so boleh nampak ia dekat RPM ni. Dia tak adalah sampai ke 7 ke 8. So maknanya gearbox dia tak ada problem, semua gear masuk. Sekarang kita U-turn. Kita dengar bunyi steering rack ada bunyi tak. So senyap je eh. Tak ada bunyi pelik-pelik eh. Kalau steering rack problem, dia akan bunyi tak 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 ataupun bunyi pelik sikit lah. Yang ni tak ada bunyi ya.
Wildfire ni bawa memang sedap ya. Bawa memang sedap. Okey, sekarang kita test bawa laju. Kita tengok 0 hingga 100 berapa saat. Walaupun kereta ni masuk rim 20 inci, kita tengok dia punya pick up dia macam mana ya. So kita try tekan laju sikit ya. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya. Okey, kita brake ya. Ha, brake dia tak macam Wildfire lain eh. Ha, tak macam Wildfire lain. Brake dia memang padu. Padu, betul-betul padu ya. Sebenarnya saya brake dia slow-slow je. Saya tak tekan habis ya. Kalau saya tekan habis, saya rasa brake belakang saya pun tercampak depan lah. Sebab dia punya sistem brake ni memang puas hati. So 0 hingga 100 saya rasa dalam 8 ke 9 saat saja. Tak sampai 10 saat. So time saya tekan tadi, gear, semua gear masuk smooth je. Tak ada yang lambat masuk tak ya, semua okey. Bila kita tekan lampu enjin ke lampu apa-apa pelik tak keluar. Kalau nak beli kereta second hand, saya bagi tahu ya. Kita test bawa slow satu kali. Okey, lepas tu biar tekan. Macam mana tadi saya tekan, biar tekan. Tapi biar jalan tu kosong ya. Ah, jangan jalan tu sibuk dengan kereta, ah jangan bahaya tu. Sebab kita nak test gearbox memang macam tu. Kita first bawa slow-slow, test dulu. Lepas tu tekan habis. Tengok dia punya lampu apa-apa punya letak. Kita kena test semua gear dia masuk ke tak masuk, kena test dulu. Okey, sekarang kita test. Okey, satu. Gear dua. Gear 3, gear 4, gear 5, gear 6. Okey, semua gear dah masuk ya. Ah, semua gear dah masuk. Gearbox tak ada problem eh. Auto pun okey, gear manual pun okey. So, sekarang kita tengok handling kereta ni. So steering okey ya. Ah, steering tak ada problem. Okey, saya dah habis test drive. So kereta ni bagi saya condition memang 9/10, tak ada masalah. Okey. So sistem brake memang pas, tak ada problem. Dah tukar sistem brake ya. Dia dah masuk brake lain, dah masuk disc lain. Okey, brake memang puas hati, tak ada problem. Kalau tak percaya, datang test. Okey, bahagian brake dah settle. Lagi satu bahagian steering. Selalunya Wildfire bila kita langgar lubang, dia akan bunyi gedek, gedek ataupun dekat sini kokok macam tu. Yang ni dia pakai 20 inci ya, rim 20 inci pun dia senyap. Tak ada bunyi, sikit pun tak ada bunyi. Kalau masuk 18 lagi sedap. Yang ni masuk 20 inci pun tak ada bunyi, sikit pun tak ada bunyi ya. So steering rack dah tukar baru. Satu ketul lah. Seketul steering rack ni semua baru. Dekat dalam steering ni ada kolom ni pun dah tukar. Okey, bahagian enjin dia dah buat habis. Bahagian gearbox pun minyak gearbox baru, minyak hitam baru. Okey, minyak hitam dengan minyak gearbox bukan owner tukar, kami used car yang tukar. Okey, minyak gearbox dah tukar, minyak enjin pun dah tukar. So sekarang kita tengok bahagian enjin. Habis test drive, saya dah tekan habis. Okey, 2-3 kali kita dah round tadi. So nampak ya dekat cover ni, dekat sini ya, kena tengok ya. So nampak bersih tak? Bersih tu maknanya tak ada leaking. Kalau nak jelas lagi, kena buka cap dia. Cap yang warna silver ni kena buka baru boleh nampak. Tapi kalau kita tengok dari sini pun dah nampak dah, memang tak ada leaking dah. Memang tak ada. Kalau ada leaking pun, contoh ya. Kalau kereta lain kita nak beli, kos untuk repair kasket ni tak mahal mana pun. Tak mahal mana pun. Janji jangan masuk air dekat enjin. Tu saja. Kalau masuk air tu memang tinggilah kos dia. Kalau tukar kasket dia tak mahal mana pun. Memang murah je. Memang puas hati. Enjin cantik lagi. So bateri pun masih okey. So nampak bateri baru ya. Bateri baru. Okey, kita tengok bahagian tepi ni.
Kita check memang tak ada accident. Nampak tak macam kotor-kotor ni? Kotor-kotor maknanya semua original. So nampak ya, semua masih original. So dia punya bonet ni pun nampak kat sini semua masih ori ya. Semua masih ori, bonet original. Okey, kita dah habis review, condition memang puas hati. So boleh dengar ya bunyi enjin dia, bunyi enjin dia memang senyap sangat dah. Bunyi enjin dia memang senyap sangat. Kalau tak percaya datang depan-depan, dengar dulu bunyi enjin, test drive, kalau rasa barang ni puas hati baru beli ya. Okey, so lampu depan pun dia dah buat, nampak ya lampu depan dia. Lampu daylight ni semua ada. So kita tengok lampu bahagian belakang. Lampu bahagian belakang dia pun masih cantik. Nampak garang habis lah. Nampak garang habis le brake. So nampak ya, lampu bahagian bawah ni pun nyala. Lampu signal ni pun dia jadi macam ni ya. Meriah eh. Meriah. Okey, itu sahaja. So harga saya dah bagi tahu RM79,000 termasuk puspacom dan tukar nama. Harga dah cukup murah ya. So barang jangan risau. Minyak hitam kita dah tukar, minyak gearbox kita dah tukar, banyak barang kita dah buat. So memang tak ada kos. Kalau nak murah, Wildfire macam ni yang ada pilot seat, yang ada power door, yang ada power boot, tapi condition tak sama ya. Condition tak sama macam ni. Kita ada, bukan tak ada, kita ada harga RM59,000. Ada dekat kedai. Datang kedai, yang tu harga RM79,000, kita bagi special offer RM59,000. Tahun kereta 2008. Yang tu warna putih juga, cuma yang tu dia bukan VL edition. Dia spek biasa RM59,000. Kalau nak yang ni RM79,000. Yang ni cantik, condition tip top. Bawa memang sedap. Rim 20 inci. Kalau yang mana risau tayar dia mahal, jangan risau ya. Kalau rasa dah tayar dia mahal, nak masuk 18 tak ada masalah, bagi tahu dekat saya, saya masuk rim original dia. Kita ada ya, kita ada rim original 18 inci kereta yang ni punya. Okey, kita simpan dekat kedai. Kalau nak masuk 18 boleh, kalau nak masuk 20 pun boleh, nak masuk 19 pun boleh. Rim boleh pilih. Dengan harga RM79,000, sport rim boleh pilih. Nak original boleh, nak rim yang ni pun boleh, nak rim color silver pun boleh, nak rim warna hitam mati pun boleh. Mana-mana pun boleh, jangan risau. Dengan saya, kita tak kira sangat dah. Dengan saya, saya tak kira sangat. Okey, janji kita boleh jadi. Kalau beli, kita jadi customer. Kalau tak beli, kita jadi kawan. Senang je, kita meniaga memang sempoi, memang senang. Datang test drive, lenjan dulu. Kalau tak okey, jangan beli. Kalau rasa barang ni tak cun, jangan beli. Okey, kita jadi kawan. Mana tahu yang ni tak okey, kita ada stok lain. So, itu sahaja. Kita jumpa dengan video yang akan datang. Assalamualaikum.